still resound through the legacy of a timeless hymn. Salam saudara dimanapun anda berada yang akan mempersiapkan hati dan pikirannya untuk mendengar renungan hari ini. Terlebih dahulu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak dan Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, dimanapun anda berada yang akan mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan harian ini. Renungan kita hari ini Jumat 13 September 2024 diambil dari kitab Mazmur pasal 119 ayat 35. Saya akan baca buat kita semua. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu sebab aku menyukainya. Kita telah diberikan hati dan roh yang baru. Kesukaannya ialah melakukan kehendak Tuhan. Seperti pemazmur kita, pengikut Kristus yang sungguh-sungguh sudah bertobat dan mempercayakan diri kepada Tuhan Yesus sekali untuk selama-lamanya, harus hidup menurut petunjuk perintah Tuhan sebab kita menyukai. Saudara kami kasih dalam Yesus Kristus, Roh Kudus berkenan tinggal dalam kita, memberikan kekuatan kepada kita dan untuk memimpin kita melakukan segala perintah Tuhan. Sehingga pada dasarnya Tuhan saja yang membuat kita senang dan mampu melakukan perintah-perintah-Nya itu. Maka urusan kita sekarang adalah melakukan perintah Kristus dengan kuasa dan dengan dipimpin oleh Roh Kudus. Maka kita akan senang dan menjadi berkat bagi orang lain. Saat ini secara khusus kita sebagai persekutuan pelayanan menikmati perintah Kristus untuk saling mengasihi dan membantu mencukupi keperluan saudara-saudara sekalian. Maka kita pasti senang karena mengikuti pimpinan Roh Kudus dan lebih semangat lagi melakukan segala perintah Kristus. Maka itu saudara-saudara kami yang kasih dalam Yesus Kristus, dimanapun anda berada, yang sedang beraktivitas, yang bekerja, belajar, dan dimanapun saja anda, mari kita ikuti perintah Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau telah mengaturkan kami supaya kami mengikuti perintah-Mu Tuhan dalam setiap pelayanan kami, pekerjaan kami, dan demikian juga ya Tuhan segala aktivitas kami sehari-hari. Kiranya Tuhan, kami dalam pimpinan-Mu, Roh Kudus menyertai kami, sehingga kami boleh melakukan Tuhan perintah dan hukum-Mu Tuhan, sesuai dengan firman-Mu. Ajarilah kami Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, supaya Tuhan, Roh Kudus-Mu tidak jauh dari kami untuk memimpin kami. Bapa dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, pada hari ini Tuhan, kami sungguh bersuka cita karena firman-Mu dapat kami dengar. Kiranya Tuhan, firman-Mu itu ya Tuhan, tertanam di hati dan pikiran kami, merajai kami Tuhan, supaya kami dapat memuji muliakan nama-Mu Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan hari ini, esok sampai selama-lamanya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa, mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati kamu sekalian. Amin. Terima kasih saudara yang telah mendengarkan renungan hari ini. Kiranya kita dalam lindungan dan pimpinan Tuhan.
Roh Kudus beserta kita. Salam, amin. Salam, Horas Amang dan Inang, anggota jemaat HKBP Kramat Jati, beserta seluruh punguan kategorial, Inang Pendeta Resor dan Amang Pendeta Fungsional, Amang dan Inang Parhalado yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya kita selalu dalam keadaan sehat. Izinkan kami memperkenalkan diri, Panitia Pesta HUT ke-60 dan Gotilon 2024, HKBP Kramat Jati. Kami mengundang partisipasi dan kontribusi seluruh anggota jemaat, baik dalam doa, kesatuan hati dan pikiran, khususnya dukungan dana. Kepada Amang dan Inang dan saudara-saudari yang tergerak hatinya memberikan dukungan berupa dana, dapat mentransfer ke panitia HUT dan Gotilon ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 12900145087113 atas nama Doharman Simangunsong, Yukiu, Panitia HKBP Kramat Jati. Kami ulangi, dapat mentransfer ke Panitia HUT dan Gotilon ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 12900145087113 atas nama Doharman Simangunsong, Yukiu, Panitia HKBP Kramat Jati. Adapun dana yang terkumpul ini akan dipergunakan untuk mendukung keperluan program dan anggaran rutin huria, mendukung perbaikan sarana dan prasarana gedung gereja. Besar harapan kami sebagai panitia HUT ke-60 dan Gotilon 2024 HKBP Kramat Jati, acara ini bisa terselenggara dengan baik, damai dan sukacita bersama. Atas segala perhatian dan bantuan yang Amang Inang dan saudara berikan, kami ucapkan terima kasih dan semoga kita semua selalu dalam tuntunan Tuhan Yesus Kristus. Salam Horas. Oh,